kita gabung tiga pilar ya, Satpol PP dan rekan-rekan semua, melaksanakan kegiatan operasi miras ya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan 66 botol ya. Untuk titik-titiknya di mana aja Pak tadi Pak? Titik-titiknya kita melaksanakan 3 titik ya, di Jalan Gebras, Supriyadi dan sekitarnya. Tanah Merdeka Pak. Untuk orang-orang yang menjual miras ini apakah diberikan sanksi Pak? Kita memberikan peringatan agar tidak menjual kembali dan ada sanksinya nanti. Nantinya miras ini akan dimusnahkan atau seperti apa? Dimusnahkan Pak, nanti kirim ke gudang cakung.